Mari kita melanjutkan doa kita. Kita menjawab, terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil saudara kami ini, Frater Benedictus Demogorgon. Jangan menolak kedatangannya, terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Para kudus Allah, datanglah menolong. Para malaikat Allah, datanglah menyongsong dia. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Para malaikat Allah, bawalah saudara kami ini ke pangkuan Abraham. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Bunda Maria, ulurkanlah tanganmu. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal, dan semoga cahaya yang kekal menerangi dia. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha rahim, kami mempercayakan kepadamu saudara kami, Frater Benny. Ampunilah dengan murah hati segala dosa dan kekurangannya yang ia lakukan karena kerapuhan manusiamu. Selama hidup ia percaya dan berharap kepadamu. Ia berjalan di jalan panggilanmu. Maka kini perkenankanlah dia menikmati apa yang diharapkannya daripadamu, yakni hidup bahagia bersama Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah yang maha kuasa dan kekal, kami berdoa kepadamu, mohon penyertaanmu bagi keluarga, orang tua, sanak saudari dari Frater Benny yang berada di kampung halamannya dan yang dalam perjalanan menuju ke Atempua. Sudilah Engkau menyertai dan melindungi mereka hingga tiba di sini dalam keadaan sehat dan selamat untuk segala urusan kami dan urusan pemakaman Frater Benny. Allah yang maha kuasa, sertailah kami semua yang hadir di sini, yang berduka dan berdoa atas kematian saudara kami ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tanganmu, Allah Bapa kami. Kami bersatu dalam doa yang diajarkan Yesus Kristus Putramu kepada kami. Kita menjawab, amin. Semoga Tuhan membuka pintu surga bagi putranya ini yang pulang ke tanah air surgawi. Di sana tiada duka cita, tetapi hanya kegembiraan untuk selama-lamanya. Amin. Frater Benny yang kami cintai, semoga Tuhan membersihkan hatimu dan mengubah tubuhmu yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Tuhan, berikanlah dia istirahat yang kekal. Amin. Semoga cahaya yang kekal menerangi dia. Amin. Semoga ia beristirahat dalam damai dan ketenteraman. Amin. Dan semoga kita sekalian, kedukaan kita ini, perjalanan keluarga dari Frater Benny ke tempat kita dan segala urusan selanjutnya,
Semuanya dilindungi, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi sebuah lagu dan menanti pengumuman-pengumuman selanjutnya.